Terima kasih. Pengacara Barbie Kumalasari mengatakan, saya yakin lagu Barbie Kumalasari akan laris. Dilansir suara.com, Barbie Kumalasari tak mau ambil pusing dengan komentar miring warganet soal kemampuan vokalnya. Pengacaranya Rihat Huta Barat justru optimis lagu Kumalasari akan hit dan laris di pasaran. Ini saya tebak ya, terkait laris ini. Pengalaman saya sebagai pengamat lagu di Indonesia ini dengan artis-artis top itu yang vokalisnya punya suara luar biasa, yang mungkin punya suara 5 oktav lebih dari itu banyak, tapi justru banyak yang tidak direspon masyarakat, tidak populer. Saya yakin lagu Kumala ini karena dia punya karakter yang khusus, kata pengacara Barbie Kumalasari Rihat Huta Barat saat ditemui di kawasan Tendean Jakarta Selatan Jumat 2 Agustus 2019. Menurutnya, suara Barbie Kumalasari yang dianggap netizen tidak layak justru menjadi salah satu pemicu larisnya lagu nantinya. Apalagi suara Barbie Kumalasari saat rekaman telah beredar luas dan menurutnya memiliki karakter suara yang khas. Di Indonesia ini harus warna karakter yang belum pernah muncul itu yang biasanya akan meledak sukses. Dan saya yakin ini akan sukses karena Kumala punya karakter suara yang sangat bagus. Belum ada karakter penyanyi di Indonesia yang top seperti ini, jelasnya. Jadi saya lihat jangan terlalu dibandingkan dengan vokalis lain. Karena belum tentu seorang yang vokalnya bagus itu jadi diterima masyarakat luas dan populer dan akan jadi hit sambungnya. Lagu berjudul Cinta Sejati yang dinyanyikan Kumalasari itu menurut pengacara akan menjadi berkah bagi Kumalasari dan Galih Ginanjar. Semua kembali kepada Tuhan. Mungkin ini salah satu Tuhan mengangkat derajat Kumala yang selalu dizalimi oleh netizen atau pihak-pihak lain. Itu kita harus punya keyakinan itu, karena dalam hidup kadang rencana kita selalu beda sama Tuhan. Mungkin pandangan manusia ini suara tidak top, tapi menurut Tuhan akan diangkat, pungkasnya. Sebelumnya video Barbie Kumalasari sedang tag vokal untuk lagu terbarunya beredar di Instagram. Sayangnya video itu mendulang respon negatif dari banyak orang. Hotman Paris pun ikut nyinyir dengan menyandingkan suara Barbie Kumalasari dengan penyanyi Tata Janita. Inilah komentar para netizen dan Nikita Mirzani.